Badan Pengurus Cabang Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia, Gapensi, Kabupaten Lebak, menggelar acara mancing bersama masyarakat di Balong Ranca Lentah pada Rabu 17 Agustus 2022. Cara itu digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 tahun. Ketua BPC Gapensi Lebak Muhammad Nabil Jayabaya mengaku sangat bersyukur masyarakat sangat antusias mengikuti acara mancing bersama tersebut. Kegiatan ini dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-77, kata Nabil Jayabaya di sela-sela acara. Dalam acara itu, Gapensi Lebak menebar puluhan ton ikan dari berbagai jenis, seperti ikan lele sebanyak 1 ton, ikan mas sebanyak 5 kuintal, dan ikan patin sebanyak 6 ekor sebagai hadiah utama atau door prize. Hadiah utama berupa uang tunai sebesar 1 juta rupiah bagi peserta yang mendapatkan 1 ekor ikan patin, katanya. Acara lomba mancing tersebut diikuti ratusan orang warga dari berbagai daerah di Kabupaten Lebak. Bahkan, tidak hanya dari Kabupaten Lebak, melainkan ada juga yang datang dari luar daerah, seperti Kota Cilegon, Serang, dan Pandeglang. Sengaja saya adakan dengan perlombaan mancing, agar masyarakat Lebak ini lepas dari kepenatan setelah pandemi COVID-19, katanya. Cara mancing bareng juga dimeriahkan dengan acara musik yang bekerja sama dengan band musik entertainment asal Kota Rangkas Bitung. Sementara, Camat Rangkas Bitung, Yedi Basari berharap kegiatan tersebut bisa menjadi momentum untuk mendorong dan terjalinnya silaturahim. Patut diapresiasi, Ketua Gapensi Lebak bisa mengadakan acara ini dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-77, katanya. Ini seperti apa sih, Pak? Oh, ini ada mancing gratis saja. Kita turunin 1,5 ton ikan, ikan lele, ikan emas. Ini adalah pesta rakyat dalam rangka memperingati hari HUT RI ke-77. Motivasinya seperti apa sih, Pak? Ya, ini untuk menghibur rakyat saja. Untuk menghibur rakyat, untuk mengapa bersilaturahmi dengan rakyat. Dalam rangka itu tadi, HUT RI ke-77. Nah, makna dari HUT RI ke-77 ini buat Gapensi khususnya seperti apa menurut lu? Maknanya? Maknanya adalah Gapensi tetap pada prinsipnya adalah bisa bermanfaat. Itu makna HUT. HUT kemerdekaan bagi kami, makanya kami menurunkan ikan-ikan ini. Saya pikir tidak sebesar ini, tidak seramai ini, tapi alhamdulillah masyarakat antusias dengan acara ini. Itu. Kalau dalam perlombaan ini ada hadiah utamanya nggak? Door prize-nya kita nurunin 6 ikan patin, 1 patin kita berikan door prize 1 juta. Untuk yang mendapatkan patin. Per 1 ekor ya, Pak? Per 1 ekor. Oke. Ada ciri khususnya nggak, Pak, untuk ikan patinnya? Enggak, patin kan beda. Patin beda dengan ikan yang lain. Nanti kelihatan patin tuh. Nah, kita harapan ke depannya, Pak, tentang ini, acara ini, apakah berlanjut ke tahun depan? Oh iya, semoga berlanjut, bisa berlanjut. Kalau masyarakat antusias, masyarakat senang, kita akan lanjutin acara ini tiap tahun, tiap HUT RI ke depan nanti. Harapan Bapak untuk masyarakat Lebak, Pak. Semoga happy, semoga senang dalam rangka HUT RI ke-77 ini. Nabil, di mana hari ini beliau dan jajaran dengan Gapensi, alhamdulillah bisa melaksanakan mancing gratis di Balong Ranca Lentah ini. Mengingat setiap harinya di sini pecinta dan penghobi mancing mania di Kecamatan Rangkas Bitung dan sekitarnya selalu antusias. Jadi dengan adanya kegiatan Pak Nabil dengan Gapensinya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, sehingga warga kami yang hobi memancing ada wadahnya gitu ya. Dan mudah-mudahan ke depan Pak Nabil dan Gapensinya bisa lebih meriah lagi kegiatan mancing gratis. Itu mungkin. Channel Bill Hakim memberitakan jangan lupa subscribe, like dan komen serta share video ini agar terus memberikan informasi kepada Anda dan membantu perkembangan channel ini.